lepaskanmu dari kata pisah. Selalu tak pernah damai. Mungkin cinta, Killer. Itu tadi opening ya, pakai lagu itu akustik yang di skip-skip karena biar nggak copyright gitu. Oke, ini saya mau buat video cekson aja karena udah dirakit. Yang ini udah jadi, yang itu baru dipasang plat belakang. Oke, ini speaker dapat dari endorse pabriknya Audac ya, dapat gratis, dan ini tak buatkan box buat floor. Jadi ini pemasangannya bisa tidur, bisa juga berdiri. Modelnya seperti ini ya. Jadi untuk yang itu balikannya, berarti tweeternya ada di kanan. Kalau ini kan tweeternya ada di kiri. Seperti itu. Terus untuk yang itu 12 in ya. Tapi lubangnya bisa buat 15 karena udah di jigsaw dipotong juga. Oke, ini kecil ya, jadi kalau dilihat itu cuma nggak sampai 2 keramik panjangnya. Terus lebarnya paling 1, 2, 3 keramik atau sekitar 60 cm. Jadi ini bisa dikotong sendirilah, enteng dan juga kecil, ringkas ya. Tweeternya juga saya pakai yang hornnya kecil biar nggak makan tempat. Hornnya itu 14 cm apa 13 cm gitu, bulat. Ini yang dari dekat ya. Oke. Ini coba kita tes tanpa aksesoris ya. No EQ, kita coba no EQ-nya. Oh ya, di dalamnya ada crossover pasifnya, nanti tak kasih lihat. Kita coba ping noise. Ntar ini kita X. Oke, kita ping. Kita play. Nah, ini grafiknya udah muncul. Kita fan delay dulu. Ini pasnya lurus ya. Ini pasnya lurus. Terus ini di lokat ya. Ini lokatnya saya nyalain biar nggak ngebas. Karena kalau dilihat ini, kalau nggak di lokat aja, di lokat aja frekuensinya tinggi segini. Kalau nggak di lokat tambah tinggi lagi. Ini karakter speaker Audac ya. Bassnya gede semua. Oke, terus di sini lumayan lurus ini. Main plus dikit ya. Ini kalau tak tarik garis lurus di sini ya. Nah, mulai dari berapa ini? Mulai dari 140 sampai 20 kHz juga lurus ini. Ya, enggak roll off.
sangat lurus. Ya, cuman ini ada frekuensi yang perlu di EQ dikit ya, ini 48 perlu turunin dikit, ini frekuensi daerah sini yang kurang enak di kuping ya, responnya seperti itu. Ya, responnya seperti ini. Ada crossover pasifnya yang memang cocok ya, ini itu di dalam warna putih, itu crossover pasif yang didesain untuk speaker Audac ini ya, yang didesain buat speaker Audac dan tweeternya ini pakai horn yang kayak gini lah, khusus buat floor. Jadi crossover pasifnya khusus buat floor monitor, harganya 350.000. yang minat crossover pasifnya buat floor ya, seperti ini tampilannya. Jadi kalau kita di sini speaker pas menghadap ke kuping kita. Oke, sekarang kita coba musik ya, kasih musik dulu kita. Coba di data Jackson, bukan Jackson, NCS aja. Kalau Jackson masih copyright ya. Nah ini. Ya, tapi ini juga udah beberapa udah copyright sih. Ya, coba ini. Ganti yang lain. Kita ke YouTube aja. Biasanya lagu yang buat ini di HP ya, cuma belum tak konek HP. Ya, ini tanpa aksesoris, jadi nggak ada manajemen di bawah. Langsung ke mixer aja. Ya, cuma dipotong lokat atau HPF aja. NCS simbolis. Oke, pakai lagu ini. Oke, kita buka.